saya dengan Dr. Ovin dari Ovella Clinic. Hari ini saya akan melakukan perawatan laser dark spot atau noda hitam dengan menggunakan laser KTP dari Alma Laser. Dan saya akan melakukannya untuk diri saya sendiri, karena sejak 1 tahun belakangan saya memiliki noda hitam di wajah di bagian pipi sebelah kiri. Memang tidak terlalu kelihatan, sangat tipis, namun belakangan ini terlihat lebih jelas. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk melakukan laser flag ini. Kita lihat hasilnya nanti. Kami di Ovella Clinic menggunakan alat laser Alma yang telah memiliki lisensi di dunia dan juga di Indonesia secara keamanan dan keefektivitasannya. Kali ini saya akan menggunakan laser KTP dengan gelombang 532 nanometer dari Alma Laser. Nah, di sini saya tidak menggunakan krim anestesi atau krim kebal karena flagnya hanya sedikit. Cara kerja Alma Laser untuk flag ini adalah, pertama, cahaya laser akan ditembakkan tepat di target area flag pada kulit. Kemudian cahaya laser tersebut akan diserap dan akan merusak pigmen melanin atau pigmen gelap di lapisan kulit. Pigmen melanin tersebut akan menjadi fragmen-fragmen kecil yang nantinya akan diserap oleh sistem imun tubuh kita dan perlahan-lahan mulai memudar. Setelah laser, kulit akan menjadi kemerahan selama sekitar 3-5 hari dan akan ada pengelupasan kulit sangat halus. Selama masa pemulihan ini, diharuskan menggunakan krim pasca laser dan juga sunscreen. Tentunya juga harus menghindari paparan matahari. Bagi yang ingin tahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan laser flag, saya akan share infonya di deskripsi video di bawah. Dan penting juga untuk diketahui bahwa ada berbagai jenis flag wajah, di antaranya freckles, melasma, hiperpigmentasi pasca inflamasi, dan lain-lain. Sehingga sangat dibutuhkan untuk melakukan konsultasi langsung dengan dokter untuk mengetahui jenis perawatan yang cocok dengan kondisi kalian. Thank you.